Terbuka hati untuk berhijab, pelakon Ika Nabila mengakui dia kini melalui fasa percubaan untuk berpenampilan muslimah. Kata Ika, dia berkongsikan perkara itu secara perlahan kerana bimbang penghijrahnya itu akan terjejas. Dia juga berharap tindakan itu akan membawanya ke jalan yang lebih baik dan menjadi isteri dan ibu yang sempurna. Sejujurnya, saya memang dah niat nak berhijab lama, tetapi hati saya berbolak balik dan saya dah banyak kali cuba pakai tudung. Cuma saya rasa masa itu banyak fikir pasal duniawi dan kerjaya saya. Bila sekarang di usia 31 tahun, saya dah dapat apa yang saya nak walaupun kehidupan sangat-sangat sederhana. Bagi saya, Allah dah bagi semuanya yang saya minta. Masa bocah dulu, saya nak sangat kahwin dan Allah hadirkan suami. Dan selepas kahwin, dalam masa 3 tahun, saya doa sangat nak anak. Allah kurniakan saya zuriat masa tu. Saya terdetik apa yang saya nak semua dapat. Tetapi saya tak sempurna menutup aurat dan sebagainya. Tambah ikan lagi, anak menjadi pendorong dia berhijab dan juga memulakan perniagaan baru. Dia juga terharu dengan penerimaan suami, keluarga dan peminat yang sangat positif dengan perubahan itu. Terdahulu, Ika dan suami mendirikan rumah tangga pada 30 Julai 2016 dan mereka telah dikurniakan seorang cahaya mata yang kini berusia setahun. Marilah kita sama-sama doakan supaya Ika dapat istiqamah memakai hijab. Amin.